Okay guys, what's up and welcome back to my channel. Alright, so untuk hari ni kita berada dekat GSC Mid Valley and kita ada kat sini untuk majlis pelancaran trailer and also poster untuk cerita Malbat Mesir Bakara. So kalau korang nak tahu, cerita ni berdasarkan true story. Kalau korang pernah tengoklah cerita Black Hawk Down dulu tu kan, yang Ridley Scott direct masa tahun 2001 tak silap aku. So cerita ni mengisahkan askar Malaysia kita yang datang pergi tolong askar Amerika kat sana. Ada banyak artis kat dalam tu, jom kita sama-sama tengok. Dapat buka mata penonton-penonton dan penonton-penonton rasa bahawa wira diorang ni, kewiraan diorang ni, and they are only human. Diorang bukan watak yang diada-adakan supaya nampak very wow. No, diorang adalah manusia. Kalau korang semua tengok, this is masculine punya movie tau. This all guys punya movie tau. So kalau kita tengok pun line up kita ni, all the hero-hero sekarang dan juga akan datang, this is all the champion-champion dalam kita punya industri. Yeah, betul. Kita. So saya rasa saya ingin terus relevant sama-sama dengan diorang jamming dalam movie ini, dan projek ini sangat signifikan, dan saya percaya Malbat akan membawa satu wave baru dalam industri filem ini, insyaAllah. Amin. Sebenarnya Malaysia terlibat, tapi kenapa tidak diceritakan di dalam Black Hawk Down? Jadi selama lebih kurang 22 tahun sampai saya masuk tentera, saya dah bersara, dan saya sangat-sangat appreciate kepada Mr. Adrian, kepada semua yang terlibat kerana mengeluarkan filem yang menceritakan kisah sebenar. Dan selepas 20 tahun peristiwa Black Hawk Down, barulah wakil daripada tentera Amerika memberi penghargaan kepada tentera Malaysia yang selama ni, selama 20 tahun, mungkin ada yang tahu yang mana yang tentera, mungkin tahu, veteran mungkin tahu, tapi rakyat Malaysia tak tahu. Tentera US sendiri cakap yang sebenarnya tentera Malaysia adalah di antara yang terbaik dalam dunia. Laut, tapi dalam ni dia tunjukkan like everything APC yang ada kat sana ketika itu semua, dan dia buat balik from scratch. Benda yang tak ada diadakan untuk tahun 1993. Sebab sekarang kita dah 2022 kita shoot. Benda tu tak ada. Bangunan dekat sana semua, bangunan yang dah cantik, dia burukkan dan jadikan ketika itu. So saya tak tahu macam mana nak describe betapa besarnya dan gilanya Adrian boleh merealisasikan benda itu. Okay, assalamualaikum Bang Syed, Bang Sam. So saya nak tanya sikitlah pasal movie baru Misi Malbat Mesir Bakara ni. So hari tu kita dah nampak abang berlakon dalam cerita Polisi Ibu 3. So apa preparation yang abang kena buat as compared to watak yang berlakon dalam cerita Polisi Ibu 3 as compared to yang watak dalam Malbat Mesir Bakara ni? Preparation dia basically just the script lah kot. Script pasal benda ni filem-filem misteri kan. So kalau boleh kita tak nak larikan misteri tu. Kita nak make sure as precise as we can lah. So dia lebih kepada fokus kepada script dan mengenali this character lah. In terms of perbezaan watak tu, adakah jauh beza tak watak
Sangat jauh, sangat jauh. You tak boleh, you tak boleh samakan watak yang apa orang kata reality dengan watak-watak fictional yang kita create kan. Watak yang saya bawa ni sangat-sangat human. Dia adalah seorang manusia yang yang normal human trying to survive for the for his life, fight for his life lah kan. Saya harap cerita ni akan, you know, in terms of dia punya script pun saya harap taklah cliche sangat, and dia punya action hopefully tak ada CGI sangat. Saya harap memang gempak lah. Jauh lagi dahsyat daripada Pascal semua tu. Okay. Okay. Assalamualaikum. Saya Ali Ahmad Ramli. Saya ni idola Adib. Adib tu peminat I. Okey. Hey, jangan lupa saksikan Malbat Misi Bakara yang akan ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia bermula 24 hari bulan Ogos ni. Okey. Adib, kau bawa kau punya girlfriend, adik-beradik kau, kawan-kawan kau tengok and support filem ni, okey? Okey, boleh. Kau jangan. Jangan tak. Terima kasih banyak. 3, 2, 1. Malbat Misi Bakara. Yeah!